Oke, baik, teman, selamat siang untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kami resmi dari mahasiswa Papua. Kami telah melaporkan Kapolres Malang, Pak Leonardo Marmata, yang mana yang telah mengeluarkan instruksi pernyataan yang sangat rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Kota Malang. Nah, atas dasar itu, kami dari perwakilan dari mahasiswa Papua hari ini datang melaporkan terkait dengan dugaan ujaran rasis tersebut. Kemudian ujaran rasis tersebut kan sangat memukul perasaan kami lah orang Papua, yang mana sebagai pemimpin yang seharusnya mengedepankan hak asasi manusia maupun memberikan pelayanan ketertiban kepada demonstrasi dengan baik, namun melakukan pernyataan yang sangat-sangat rasis lah, seperti itu. Sehingga kami datang ke sini telah resmi melaporkan pada hari ini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ujaran tanya, rasisnya seperti apa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ujaran rasisme yang dikeluarkan oleh Kapolres adalah satu, tembak saja, darah mahasiswa itu halal, tembak saja. Nah, ini kan sangat-sangat tidak boleh sebenarnya seorang pemimpin mengeluarkan bahasa yang demikian. Itu akan kami khawatirkan ini bisa merembes seperti kejadian 2019 lalu di Surabaya. Hal yang sama juga dilakukan oleh aparat juga kan di Surabaya. Sehingga ini kami khawatirkan dari setiap media sosial itu sudah sangat viral. Kemudian tanggapan dari WhatsApp grup dan sebagainya ini harus dilaporkan, kalau tidak ini akan merembes di Papua. Orang yang nggak tahu apa-apa bisa kena juga di sana atas sikap arogansi seorang Kapolres ini. Sehingga kami memohon kepada Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar bisa mempertanggungjawabkan ucapan tersebut. Pertanggungjawaban yang diminta seperti apa? Mempertanggungjawabkan ya, semoga dia bisa dipecat dari jabatan Kapolres tersebut. Kalau misalnya laporan ini tuh ada yang apa namanya mahasiswa dari Malang sendiri nggak sih, Bang, yang ikut? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan korban kawan-kawan mahasiswa Malang, yang mana menyuruh kami yang perwakilan yang ada di pusat metropolitan untuk melakukan pelaporan terhadap ujaran kebencian dan diskriminatif tersebut. Diberi mandat lah ya. Iya. Mewakili kelompok mahasiswa yang di sini. Iya. Iya. Jadi apa? Kenapa kami hari ini harus melaporkan pihak apa? Kapolres, Kabes Malang ini, karena kami orang Papua itu mengalami rasisme itu tuh sangat panjang selama 59 tahun. Bahkan terakhir kali kemarin yang mencuat itu tahun 2019. Di mana orang Papua itu dikatain rasis, saling dibunuh. Jadi problem yang dulu Indonesia pada zamannya Belanda itu dibilang Inlander itu, tapi orang-orangnya itu tidak dibunuh. Sementara orang Papua ini dikatain rasis, tapi dibunuh. Nah, praktek itu yang diterapkan di Papua, sehingga kami rasa gimana ya, rasa tidak nyaman. Sehingga hal-hal seperti ini menjadi hal biasa yang diterapkan oleh aparat terhadap orang Papua dan hal biasa. Bahkan kami bisa laporkan kasus di Malang ini bisa muncul di media sosial dan bisa update lah. Sementara yang di Papua ini banyak yang terjadi tapi tidak bisa diupdate karena situasi kondisi jaringan dan diintimidasi yang lainnya, jadi tidak bisa terpublis. Sehingga kami melaporkan Pak Kapolres ini agar pihak berwenang Pak Kapolres juga bisa memprosesnya secepat mungkin. Kemudian kalau tidak diproses ini akan menambah luka kemarahan, terus kejengkelan orang Papua terhadap pihak-pihak pemerintah itu terus akan terbangun. Karena apa? Yang keluar kata-kata rasis itu tidak hanya bukan dari rakyat Jawa ya, rakyat Indonesia, tapi yang keluar ini elit-elit pemerintah yang mengeluarkan kata-kata rasis. Bahwa
saya bisa dibilang bisa bilang bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Kapolres itu sudah ada mensreanya, karena di Papua itu sudah ada praktek dikatakan rasis tapi dibunuh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya mau tekankan bahwa ucapan rasisme yang keluar ini tidak hanya dari Pak Kapolres Semarang, tapi Pak Mahfud MD juga pernah bilang orang Papua itu data-data Papua, dan pengungsian juga itu pernah bilang sampah. Kemudian Luhut Panjaitan itu pernah bilang orang Papua kalau mau pergi, pergi sana ke Melanesia. Kemudian Ali Mutopo juga pernah sampaikan, kami nggak butuh orang Papua, tapi kami hanya butuh sumber daya alamnya. Jadi diskriminasi terhadap orang Papua itu secara sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan yang berada di sistem itu. Sehingga hal seperti ini tidak perlu kita tidak boleh dibiarkan, sehingga kami melakukan pelaporan, karena rasisme dan ujaran kebencian ini musuh seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kami minta untuk pihak berwenang harus memproses, memecatkan pihak Kapolres. Malah, terima kasih.